Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Smart Expedition Family. Kemarin saya sudah jalan-jalan ya sampai ke ujung kulon. Nah, ini kondisi mesinnya masih kotor, belum sempat saya cuci. Terus kemudian sempat hampir overheat, terus kita kolok radiator. Nah, ini kita sudah sampai di Krian lagi. Saya mau flushing radiator lagi. Dengan biaya murah ya. Gimana caranya? Kita siapin ini ya. Citron tadi sudah saya masukin 2 plastik setengah, terus kemudian ini satu sunlight. Terus kita campurin di sini ya. Kita tunggu, tadi saya masukin jam 10-an, ini sudah merata. Jadi kita tinggal masukin. Ini ya cara pencampurannya. Tadi ini sudah saya masukkan 2 plastik citron ke dalam air ini. Ini sudah 2 jam lah di dalam sini sudah larut. Kemudian kita perlu tambahkan sunlight ini ya. Kita masukkan semua, cukup dengan air segini. Nanti kita masukkan radiatornya. Oke, ini saya buka dulu, nanti saya masukkan. Oke, saya buang ya airnya, ini ada bekas airnya, saya buang. Ini sekarang saya isikan lagi, kita isikan semuanya. Kita sudah isikan semuanya, kita tutup, terus kita pakai jalan 10-15 menit. Oke. Ini kita buka ya. Ini kita tampung di bak. Motor pastinya. Citron, ini bau citron. Lihat, kotor sekali kan? Kotor, kol kotornya. Lihat. Wes. Kotor kan warnanya hijau kehitaman. Terus, nah ini ada pasir-pasirnya juga kan? Kotor, kotorannya keluar nih. Nah. Terus kita bilas ya, sini. Terus nanti kita isi air. Kita pastikan sampai bersih bagian bawahnya. Kita lihatnya gimana, pakai bak tadi. Pasirnya.
Ini sudah berapa kali ya bolak-balik kita kuras dengan air PDAM, dan kita lihat hasilnya. Jernih sekali kan, kita coba kita lihatkan pakai sentolop ya. Nah, itu kan sangat jernih, sangat bersih, kinclong. Oh, bersih. Bersih ya, sudah sangat bersih sekali. Wow, hasilnya mantul. Terus kita cek di bagian bawahnya ini ya. Airnya gimana? Airnya juga jernih ya. Sudah bersih. Airnya sudah bersih. Kalau itu hitam-hitam mungkin kotoran dari body. Ini sangat bersih. Nah, habis ini kalian bisa mengisi dengan air AC atau air galon ya, air aqua galon. Pokoknya air aqua atau air klub atau apalah, pokoknya air mineral itu. Kalau masih bagi yang yakin, bisa diisi dengan radiator coolant. Kalau saya isikan radiator coolant ya. Itu aja, sekian tip dan trik untuk membersihkan radiator Anda secara murah dan hemat. Sekian dari saya, pantau terus channel Smart Expedition Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.